Pemirsa, bus Trans Mamina Sata milik Pemprov Sulawesi Selatan dilempari batu oleh orang tak dikenal saat melintas di Jalan Kapasaraya Kota Makassar. Aksi tidak terpuji tersebut sempat direkam penumpang yang berteriak histeris dan ketakutan saat kejadian berlangsung. Inilah detik-detik aksi penghadangan dan pelemparan batu terhadap bus Trans Mamina Sata milik Pemprov Sulawesi Selatan saat melintas di Jalan Kapasaraya Kota Makassar. Dalam video nampak seorang pria berbaju merah terlihat memukul bagian pintu sopir menggunakan batu. Sang supir yang panik kemudian terus melajukan busnya. Namun berselang beberapa detik, pria itu justru melempari bus menggunakan batu. Empat orang penumpang yang berada di dalam bus pun langsung berteriak histeris lantaran ketakutan setelah mendengar bunyi kaca jendela. Akibat insiden ini, kaca jendela samping sebelah kanan retak dan berlubang terkena lemparan batu. Kenapa? Dia pukul dulu pintu sebelah kiri. Dia suruh buka pintu, tapi saya tidak buka. Dia suruh turun, saya tidak turun juga. Setelah itu? Dia pukul kaca bus sebelah kanan pakai batu, tapi belum pecah. Belum pecah. Terus saya mau jalan, dia lempar. Baru pecah. Hingga kini belum diketahui apa yang menjadi motif dari aksi pelemparan batu tersebut, mengingat antara supir dan pelaku tidak saling kenal. Sementara kejadian ini pun sudah dilaporkan ke pihak berwajib untuk segera ditindaklanjuti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.